Ini teman-teman, kita mencoba berburu burung emprit, burung hama dengan menggunakan tangan kosong ya. Tuh, banyak banget udah coba lihat burungnya tuh. Nih, ini kita tunggu mereka ke bawah dulu, soalnya kalau ke atas susah nangkepnya ya. Tuh, biasanya mereka pada cari-cari padi di pinggiran-pinggiran itu, di sawah bekas panen ya. Jadi kalau ada nanti kita langsung kejar dan kita tangkap pakai koko dewa. Oke. Dapat satu teman-teman. Mantap. Tadi yang satu lagi kabur. Oke, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan ada lagi yang lainnya. Dapat? Dapat, Didi. Mana? Tuh. Oh, mantap. Yuk. Moments later. Teman-teman, ternyata lumayan susah. Tadi kaki saya sampai sakit nih. Kayaknya ini apa tadi terpintir ya, palitek tuh, aduh. Sampai ini berdarah ya, Ming ya. Kena ini jerami, soalnya jerami kan ada yang tajam-tajamnya ya, bekas potongan kayak gini nih tuh. Nah, ini kan tajam-tajam, teman-teman coba lihat tuh. Lumayan perih tuh,
Tapi gak apa-apa, perjuangan kita dari sia-sia, kita berhasil mendapatkan berapa ekor nih? 4. Tuh, 4 ekor burung ibrit ya. Ini burung hama, teman-teman. Dan ini akan kita masak aja. Tadi berapa kali gak dapet nih? Banyak. Banyak banget. Cuman sekarang keburu hujan, padahal kita masih pengen berburu lagi pakai tangan kosong, tapi sekarang udah sore dan hujan. Kita pulang aja, kita bersihin, kita sembelih, kita masak. Ini, yuk. Mau pulang ada burung tuh dua. Ayan. Gagal. Susah. Nih udah mateng nih. Tadi dapat newak dengan Aiski. Ih, ah potong. Enak. Rasanya mantap. Udah habis. Aduh. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Setobi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.